Bismillahirrahmanirrahim. Qalam san ibrahimahullahu taala wa 'alama naf'a fi ulum fi daraini amin wa 'alam dan ketahui olehmu anna hadzil uluma akan bahwasanya ini ilmu-ilmu allati saraha biha nazimu yang telah menjelaskan dengannya dengan ilmu itu annazimu oleh panazom rahimahullahu taala semoga Allah merahmatinya beliau amin hiyal ulumu syariatu dia adalah ilmu-ilmu syariat di ini ilmu-ilmu yang dijelasin oleh nazam itu yang dimaksud adalah ilmu syariat ibda bi fardil aini summa mal bihi ya summal kitaba mutaratila itu adalah ilmu syariah yang dimaksud wa alatuhu dan alat-alat ilmu syariatnya, alat-alatnya, ada ilmu alatnya. Ilmu nahu, ilmu sorof, itu ilmu alat. Ya. Ilmu ma'ani, ilmu alat. Ilmu bayan, ilmu alat. Ilmu badai, ilmu awak, alat. Atau digabung dengan ilmu balaghah Ilmu mantik, ilmu alat. Ya. Usul fikih itu ilmu alat namanya. Usul hadis, usul tafsir itu namanya ilmu alat. Wa wa kulluha mahmudatun dan semuanya itu terpuji. Wa amma ghairuha dan adapun selainnya. Selainnya ya. Selainnya ya. itu ilmu-ilmu syariat dan alat-alatnya ka ilmi saharati seperti ilmu tukang sihir wa tilasmati dan ilmu jimat-jimat ya baca ini baca ini amalin ini amalin itu ya wa ilmi ilmu sulap wa talbisati dan pemalsuan ya ilmu juga nih ilmu ya ya palsu ya amat. kita dibuat tertipu talbisat ya. fa mazmumatun maka itu adalah tercela ilmu tukang sihir tercela itu Ya rumu ta'alumu ha, haram mempelajarinya. Kayak jin jin nah, itu haram belajarnya. Tukang sihir. Tukang tenung. Jangan belajar kayak gitu. Hmm. Haram belajarnya. Oh, hmm, kayaknya hebat gitu ya. Bisa ini bisa, itu. bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu ya. Hebat banget. Sakti mandraguna. Iya. Yeah niatnya untuk nolongin orang umpama dia belajar niatnya untuk nolongin orang orang cakep memang niatnya untuk nolongin orang takutnya di tengah jalan ngerjain orang namanya manusia punya hati kolbun kolbun itu kan kolbun bolak balik hatinya kalau aja lagi marah kalau dia lagi kesel kalau dia lagi kecewa kalau jadi tolak, kesel. Namanya manusia, makanya ulama memutuskan mempelajari ilmu yang kayak gitu. Ya, adalah haram. Kecuali memang dia mampu benar-benar bisa belajarnya untuk menolongin orang. Benar-benar memang itu ada ulama yang bolehin imam rozi membolehkan itu kalau memang benar-benar mampu dia belajar itu untuk ya untuk nolongin orang kalau memang benar bisa tapi kalau nggak bisa jangan hmm. ya tapi mayoritas ulama mengatakan mutlak nggak boleh haram. Hmm. Jadi kita belajarnya mana? Yang di atas aja tadi tuh, ya, ilmu syariat dan alat-alatnya dan amalin ilmunya. Ibda bi <ismevik> fardil aini summa bihi. Ya. <yeah>, Summal kitaba fasunatan mutara' mutaratila. Itu adalah ilmu syariat. Itu aja pelajarin, udah kita punya ilmu lalu kita amalin. Entar kalau kita udah kontinu ngamalin, entar dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikasih nanti ilmu yang belum, eh, yang ilmu yang yang apa yang belum kita belajar sama guru, dikasih sama guru. Namanya ilmu laduni, kalau kita ngamalin ilmu. Wa qad bayyana zalikal Imamul Ghazali rahimahullah fi ihya'i dan sungguh telah menjelaskan demikian itu oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam ihya'nya. Wala nuridu zalika ibaratahu dan sungguh kami akan datangkan kepada engkau akan ibaratnya itu takmilan lil faidati karena untuk menyempurnakan bagi faedah. Wa iya dan yaitu i'lam ketahui olehmu annal fardu bahwasanya fardu la yatamayazu tidak terbeda ia ya, an ghairihi daripada yang lainnya illa kecuali bi zikri aksamil ulumi dengan menyebutkan macam-macam bagian-bagian ilmu. Nah, dengan disebutkan baru akan kebeda. Wal ulumu bil idafati ulum ya, kalimat ulum dengan mengidafakan ilal fardi kepada fardunya ulumul fardi yang نحن bisaladihi tanqasimu ila syar'iyatin wa ghairu syar'iyatin yang kami dengan rasa hormatnya terbagi kepada syariat syariat dan bukan syariat ya jadi ilmu dengan idofa kepada fardu yang kami ya dengan rasa hormat terbagi dia kepada Ilmu syariat ilmu ghairu syariat. Jadi ya terbagi dua ya syariat ghairu syariat. Syariat dan bukan syariat. Wa ani bisyariyati dan aku kehendaki dengan ilmu syariat adalah mastufida mastufida. Sesuatu yang diambil faedah. Artinya dia berasal gitu ya minal anbiya'i dari para nabi salawatullahi alaihi wasallam semoga salawat Allah tercurahkan kepada mereka dan salamnya amin wala yushirul aqlu ilaihi isabi dan tidaklah menunjuki oleh akal kepadanya seperti ilmu hitung-hitungan ilmu isab wala tajribatu misal TV dan juga tidak menunjuk oleh tajribat ya uji coba ya, seperti ilmu kedokteran wala samau atau simau dan juga tidak menunjuk ya oleh pendengaran misal logat seperti logo ya kalau logo itu mesti ada pendengaran jadi bukannya model kayak begitu bukan Isa, bukan Ti, bukan ya. Sama. Ini adalah berasal dari ya, para nabi alaihi salatu wassalam. Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fal ulumu allati laysat bi maka ilmu yang bukan syariat tan terbagi ila ma ma'mudun wa ila ma huwa mazmumun wa ila ma mubahun ilmu yang bukan syariat terbagi kepada sesuatu yang dia itu dipuji dan kepada sesuatu yang dia itu tercela dan kepada sesuatu yang dia itu ya dibolehkan mubah jadi terbagi kepada tiga terpuji halal dan mubah fal mahmudu maka yang terpuji adalah ma yartabitu bihi masalihul umuri dunya katibi wal isabi maka yang terpuji yaitu ma sesuatu yartabitu yang terikat bihi dengannya yang berkait dengannya masalih ya oleh kemaslahatan umuri dunya perkara-perkara dunia, Perkara -perkara dunia. Dia terkait erat dengan kemaslahatan dunia. Nah ini penting juga, terpuji. KTB seperti kedokteran. Ini belajar kedokteran itu terpuji. Wal hisabi, hisab ilmu, hitung-hitungan, seperti matematika, itu terpuji. Iya, karena dia juga bisa membantu untuk ilmu syariat, ilmu paroid, kan perlu pinter hitung hitungan untuk menghitung bulan ya ya kapan terjadinya ya. ilmu falak itu kita harus pinter mati mati kak jadi itu Mahmud terpuji bagus kita pelajarin wazanika dan mikan itu yang kosimu terbagi ilah fardu kifayatin kepada sesuatu yang dia itu fardu kifayah wa ila ma wa fadilatun dan kepada sesuatu yang dia itu fadilah wa laysa bi fardidatin dan yang tidak perlu jadi terbagi kepada fardu kifayah dan terbagi kepada fadilah dan terbagi kepada bukan fardu Amma fardu kifayati. Nah sekarang fardu kifaya. Adapun fardu kifaya fahuwa maka dia itu adalah kullu ilmin. Setiap ilmu la yastagni anhu fi kiwami umuri dunia. Atau fi, ya, fi kiwami umuri dunia. Itu setiap ilmu yang tidak tercukupi darinya ya pada berdiri perkara-perkara dunia ya maksudnya cukupnya tidak tercukup terpenuhi cukup maksudnya yaitu setiap ilmu yang terkaya tidak terkaya darinya ya. pada berdiri perkara-perkara dunia ketibik seperti kedokteran. Ya. Jadi setiap ilmu yang, ya, maksudnya nggak bisa berhindar. La yastagni anhu ni enggak bisa berhindar. La stagni anhu nggak bisa berhindar. Fiki wa mi umri umuri dunia pada berdiri perkara-perkara dunia Nggak bisa berhindar. Perkara-perkara dunia seperti apa ke TV seperti tip ilmu kedokteran ini nggak bisa berhindar siapa yang bisa berhindar dari kedokteran nggak ada ini makanya dikatakan dia perlu kifaya nggak bisa berhindar kita dari tip ilmu kedokteran. bagus itu belajar ilmu kedokteran. Ya, tapi jangan belajar ilmu kedokteran ilmu agamanya ditinggal, ya eh, jangan juga begitu. Ya, yeah. semuanya belajar dokter ya eh, jangan bagi-bagi. Ada yang dokter, ada yang yeah, ilmu agama. <tuh -tuh> Iz huwa karena dia itu sifatnya daruri. Ya. Yeah. Yang penting, ya. Yeah fi ajati baqail ablani pada ajat kekalnya badan penting dia pada ya hajat kekalnya badan supaya kekal badan supaya sehat badannya maka dokter jadi kalau kita sakit pergi ke dokter jangan sakit pergi. ya dia mau. jangan memang ada yang pendapat begitu tapi kalau saya ya kalau sakit pergi ke dokter ya, berobat dan kita berenung bahwa kisahnya bahwasanya kita ini lemah kita nggak mampu kita ini lemah kita nggak mampu kita ini lemah kita ini hina nggak kuat kita nggak bisa apa-apa Allah yang maha kuat nah setelah itu kita pergi ke ke dokter Pergi ke dokter niatin sedekah. Ya. Pergi ke dokter niatin sedekah. Hmm. Hmm. Apalagi kita seorang pelajar. Ya. Kalau umpama kita lama sakitnya nanti pelajarannya ketinggalan. Iya. Guru pun tanya-tanya si Ano mana, si Ano mana. Gitu. Sakitnya lama banget. <laughs> uh -uh. Ya, pergi ke dokter. Kemana? Dokter mana? Yang ahlinya. Pergi ke dokter yang ahlinya. Sekarang banyak alhamdulillah klinik-kliniknya. Dokter berobat. Cuma yakin kita yang nyembuhin adalah Allah bukan dokter yang sembuhin Allah. Dokter cuma sebab aja, ya, jangan kita sakit di rumah aja. Ya, supi banget ya. <laughs> ya? Kalau saya enggak seperti itu, saya enggak ikut begitu. Jadi, ketika sakit kita berenung bahwasanya kita kita tafakur kita adalah lemah Allah yang maha kuat lalu banyak istiqar kepada Allah <tuh> kemudian kita berobat niatin sedekah yeah. kalau kita sehat niatin buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yeah. apalagi kita banyak yang bantu pertolongan kita Ya, seorang guru umpama banyak murid-muridnya yang harus diajarin. Ya. Merobat. Waqal isab dan seperti ilmu hitung-hitungan, fa innahu isab, maka sesungguhnya itu daruriyun. Itu juga suatu yang daruri, yang penting. Jelas penting fil amalati dalam bermuamalah, wa khismatil wasaya dan pembagian wasiat. Ya wal mawaris dan mawaris, maghairih ma lainnya, dan lainnya-lainnya. Itu kan penting ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan matematika. Itu penting untuk dalam ya, ilmu muamalah. Kita kalau dagang kan begitu. Dagang kalau kita nggak bisa hitung-hitungan, nanya, ini kembaliannya berapa nih? Kan malu, jangan begitu ya. Umpama kita jadi pedagang. Nah, pedagang nanya sama yang beli. Bu, ini kembaliannya berapa, Bu? Hmm. Bagus ya pembelinya umpama baik ya kalau kalau baik dibodoh-bodohin kembali segini tahu. <laughs> umpama ya. Ada yang kayak begitu umpama. Itu gara-gara apa? Ilmu hitung kita lemah. Kita harus bisa. tangga tentang waris? Ustadz itu mesti bisa ilmu waris minimal itu jangan sampai kagak. Ntar kalau kita pulang kampung, ya, pulang kampung ditanya ilmu waris, ya, jawabannya pinter banget. Saya bukan orang sini, ini orang ustadz sana aja nih yang orang sana genak jawabnya. <laughs> Bener enggak bisa. Jangan begitu, kita harus paham, harus ngerti ilmu waris. wa hadhihi hiya ulumu dan ini yaitu ilmu-ilmu alati yang lau khalal baladu yang kalau kosong oleh negeri aman yakumu biha dari orang yang berdiri dengannya ya eh, Dari orang yang bisa dengan dia haraja ahlul baladi maka dosa ahli negeri itu. Jadi kalau enggak ada di negeri itu orang yang bisa itu dosa di kampung tuh nggak ada yang bisa ilmu waris dosa. Bahkan bukan hanya itu, nggak ada yang belajar dosa. Nah, kalau ada satu kampung ada pesantren beruntung tuh, karena di pesantren itu dipelajarin berbagai ilmu. Ya. Ini pesantren yang kitab. Ya. Di pesantren itu dipelajarin berbagai fan ilmu, ilmu-ilmu yang kalau enggak dipelajarin oleh ya, ilmu kifaya, ya yang kalau enggak dipelajarin semua orang nggak belajar, dosa ada hadir pesantren, ngajar di situ, belajarin tentang ilmu fardu kifaya yang orang-orang kagak -orang pelajarin, ha, tertanggung dosanya semua tuh sama orang itu, sama pesantren. Jadi beruntung kalau ada pesantren yang mempelajari fun-fun ilmu. Kalau nggak ada yang belajar dosa, makanya patut berterima kasih kepada orang-orang ya orang-orang eh, sekitar oleh orang-orang sekitar kepada pesantren ya, yang tanpa disadari telah ya menanggung itu dosanya, jadi nggak dosa menanggung maksudnya nggak jadi nggak dosa. Wa iza qoma bihi wa dan apabila telah berdiri dengannya oleh seseorang ya kafa maka cukuplah wa kotal fardu dan gugurlah fardu anil akhirina daripada yang lain ya. gugur yang lain ya, seperti ilmu faro'id di mana yang pelajaran ilmu ke kecuali di pesantren di majelis alim jarang ada jarang sekali Ini pesantren yang mempelajari fan ilmu dipelajarin. Dan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu sufiki, ilmu ya, usul hadis, usul tafsir, itu kan jarang dipelajarin. Fala ya ta'ajabu min kaulina, maka tidaklah heran daripada perkataan kami, inna tiba sesungguhnya ilmu kedokteran, wal isaba ilmu hitung-hitungan matematika min furudil kifayati enggak heran dia itu termasuk ilmu perdu perdu kifayah jadi ilmu kedokteran itu perdu kifayah ilmu hitung-hitungan itu perdu kifayah ilmu matematika itu penting kalau orang bisa ilmu matematika, itu tandanya beliau cerdas. Ilmu hitung-hitungan. Dia pinter faraid dah. Satu aja dia pinter faraid. Faraidnya pinter, otomatis matematikanya dia bisa. Itu orang pinter insya Allah. Kita faraid aja dah ya. Ukurannya. Dia faraid pinter. Orang cerdas, apalagi sampai ini, <laughs> apalagi sampai dia punya bukunya, apalagi itu berarti beliau itu pinter, otaknya jalan, ilmu eksaknya. Fa inna usulah sinaati aidan min furudil kifayati. Karena sesungguhnya, ya, dasar-dasar sinaat, sinaat itu, ya, ilmu industri, ya, industri atau kerajinan tangan. Aidon pula min furudil kifayati. Dia termasuk furudil kifayah juga. Kalvila hati seperti pertanian perlu kifaya. Coba kita kalau umpama nggak ada yang tani, mau makan beras di mana? Mau makan nasi gimana? Ah, mau nanam padi? Bisa nggak di sini nanam padi? Nggak bisa. Makanan-makanan -makan sini kalau nggak ada yang bikin tuh, mau kemana kita? Nah, dia termasuk juga perlu kifaya. Jadi kita tuh sesungguhnya harus terima kasih juga dengan petani dan harus diperhatiin. Ya, jadi pemerintah itu mesti memperhatikan para petani. Diperhatiin para petani. Kenapa? Karena beliau itu adalah ya, pahlawan, pahlawan juga. Ya. Pahlawan kehidupan juga. Coba kalau nggak ada dia, gimana? maka oleh karena itu ya pemerintah harus perhatikan pada petani ya tentu petani yang di ya tanah air kita perhatiin bagaimana ya bibitnya cara nanamnya ya kemudian harganya kita perhatiin biar mereka semangat dalam nanam dan juga ini sebagai masukan untuk ya Negara, bila mana berasnya banyak, ya. bila mana ya, petani negara kita menghasilkan banyak beras, insya Allah akan membawa keuntungan kita sendiri. Semuanya sejahtera, petaninya senang, negaranya pun maju. namanya negara yang pandai berterima kasih kepada orang yang pantas untuk diterima kasihin coba kalau nggak ada beras nggak ada yang jual beras mau oh, makan apaan <laughs> makan kerupuk <laughs> kerupuk nggak kenyang <laughs> jadi terima kasih sama para petani hmm, ya mudah mudahan negara bisa dengar begini ya, Amin. amin. <laughs> ya, saya bukan petani bukan ya, cuma ya merasakan saja ya betapa pentingnya masalah pertanian ini. Walhiya kati dan tenunan, tenunan juga sama perlu kifayah, penting. Coba kalau nggak ada yang nenun, gimana? Nggak ada yang tenun. Ini baju. Ya, mau kayak di sono, pakai koteka doang. <laughs> ya, ini industri seperti ini ini penting. Kita berterima kasih kepada mereka. Jadi apa? Ini juga harus negara mempunyai perhatian yang penuh kepada tenun tekstil. Negara harus mempunyai perhatian penuh kepada mereka. Kalau kalau nggak ada ini nggak bisa berjalan. Kita perlu pakaian, ini penting. Wasiasatik dan politik, nah, politik juga penting. Ilmu politik, iya, yeah. siasat. Belajar ilmu politik, negara itu mesti punya politik, nggak boleh enggak. Iya, tapi politik yang bersih, bukan politik yang kotor. Berbuat politik itu bagus, yang penting bersih. Bukan politik kotor, ngomongnya A tapi kerjanya B. Nah, ini kan bohong namanya, itu kotor namanya. Apalagi sampai mengorbankan orang, ya, innalillah balil ijama ya. balil ijamati ya. balnya kita at huruf atap aja balil ijamati wa khiyatati bahkan hijama bekam ya. termasuk kifaya khiyatati jahit perlu kifaya ini jahit ya. nah, kalau tekstil tadi uh, apa namanya penenunan ya itu bahan aja jahit jadi baju ya. jahit itu jadi baju bikin baju ya. kalau hiato tadi hi -ka, hiyakah kok hiyakah itu bahan aja bahan dari ya apa sesuatu menjadi bahan itu ya. ya ini kan kita dari benang dari benang ya ke bahan itu namanya hiyakah kemudian dari bahan menjadi baju itu namanya khiyatah penjahitan nah ini juga penting oleh kan kenapa fa innahu law khala oleh negeri minal hajjami daripada ya, seorang eh, daripada seorang tukang bekam tasara al halaku ilai maka akan cepat binasa kepada mereka wa araju dan mereka berdosa bitaridihim anfusahum lil alaki dengan mendatangkan mereka akan diri mereka kepada kebinasaan fa innal ladzi anzala daa maka sesungguhnya orang yang menurunkan penyakit anzala dawa dia juga fa innal ladzi maka sesungguhnya Allah zat yang menurunkan penyakit anzala dawa dia juga menurunkan obat wa arsyada dan ia memberikan petunjuk ila isti'malih kepada menggunakannya wa adal asbaba dan ia mempersiapkan segala sebab nita'atih untuk memperolehnya mengambilnya ya fala yajuzu at-ta'rudu lil alaqim ihmalihi maka enggak boleh mendatangkan bagi kebinasaan dengan melalaikannya jangan kita lalai itu ya kita bisa tarik hikmah di sini ya kita tarik hikmah Ya. Tadi tentang ilmu pertanian hayaka ya, penenunan dan siasa. Pertanian, penenunan, siasa. Ini kerjaan yang mesti diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Apa tadi? Ya. kedokteran, kemudian hitung-hitungan, ya. kemudian pertanian, lalu penenunan, politik, ya. jahit, ini harus pemerintah banyak perhatian kepadanya, memberikan perhatian kepadanya karena dia penting. Dan enggak lepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini dikuatkan, insya Allah ekonomi umat kuat, ekonomi negara kuat. Nah, kita pun begitu. Kalau kita usaha ini, insya Allah usaha dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Usaha tadi apa tuh? Tekstil dengan penuh kesungguhan, insya Allah maju. Kenapa? Karena orang enggak Sunyi dari ini pertanian juga sama itu kita sungguhin nanam padi umama sungguh-sungguh itu bisa ya kepake terus karena apa karena orang perlu nggak akan lepas dari itu dokter mau perhitungan sama Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. al -fatiha.